Kampung Sukagali termasuk salah satu kampung yang terdapat dalam kawasan koridor Taman Nasional Gunung Halimun Salak dan merupakan desa wisata. Kampung ini memiliki iklim yang sejuk dan keindahan alam yang menawan dengan hamparan perbukitan. Mata pencaharian utama penduduknya adalah petani ladang hortikultura yang menggarap lahan pada kawasan eks perhutani yang sekarang menjadi wilayah Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Didukung oleh nilai-nilai kearifan lokal yang melekat seperti keramahan dan kerjasama yang kuat. Namun masih ada sejumlah permasalahan dalam mengembangkan pariwisata di lokasi tersebut. Meskipun warga kampung Sukagali telah menyediakan homestay untuk setiap wisatawan, namun masih banyak yang harus dibenahi untuk penunjang pariwisata di kampung Sukagali. Mulai dari penataan infrastruktur pariwisata, seperti fasilitas homestay, dan penataan lingkungan. Selain itu, masih perlunya peningkatan pengetahuan masyarakat tentang hospitality, bagaimana bersikap dan memperlakukan para wisatawan. Mudah-mudahan, dengan kedatangannya Bapak Ibu dosen yang dari Universitas Juanda saat ini memberikan keberkahan untuk warga kami, khususnya Kampung Sukagali, sehingga mereka bisa memberikan manfaat yang untuk tingkat kelanjutannya di bidang ekonomi masyarakat di sini. Setelah mengikuti pelatihan pengembangan desa wisata berbasis potensi lokal dari Universitas Juanda Bogor, alhamdulillah wawasan dan pengetahuan saya insya Allah bakal lebih baik lagi. Setelah mengikuti pelatihan pengembangan desa wisata berbasis potensi lokal, harapan saya desa Cipete ini menjadi desa yang maju dan dikenal oleh banyak orang, baik itu masyarakat lokal ataupun mancanegara. Ini kan dapat pelatihan sekarang, mudah-mudahan kedepannya makin sukses.